Memang nampak dia bukan seorang yang ada hubungan PR lah. PR dia is very bad. And yang jadi masalah Bang Gali, dia tak belajar ataupun tak di tak diajar. Sebab orang kata politik ni sebab image kan. Maknanya kalau orang keliling tu dah nampak dia macam ni, advice ataupun mungkin dah advice juga, tapi tak jalan juga. Sebab tu yang saya rasa Dr. Syed Azman tak jawatan tu. Sebagai setpol dia. Kan? Dia tak larat. Dia tak larat dah. Dan sekarang ni dia dikelilingi oleh apa yang orang PAS kata kroni-kroni dia. Macam kata sesuatu politik dia, sesuatu khabar dia. Kemudian orang-orang tertentu yang kebetulan ada bisnes sikit yang boleh support dia. Lepas tu macam Dr. Zul pun being removed kan. Being apa ni daripada PPP. Jadi benda-benda tu orang kata kalau kita kata kita timbang tu makin berat, makin berat, makin berat. Dan ini berlaku dalam-dalaman. Ya? Jadi dengan kata lain, orang, dan saya ingat kalau tak silap walaupun benda terpencil kan, ada beberapa kesempatan, beberapa ketika yang orang timbulkan bila nak berhenti. Ini, benda ni tak pernah berlaku dalam parti PAS. Kongkongnya dalam tempoh kepimpinan ulama' ni. Tak. It's not. Kalau term saya Bang Gali, apa yang saya dengar lah, dia bukan dalam kelas itu lah. Maknanya, it's an insult to Chok Rawa. Let alone Ahmad Ibrahim, Lim Kit Siang, Datuk Nia Aziz dan sebagainya untuk kita bandingkan dia. Sebab dia bukan dalam kelas itu. Dia bukan pemimpin politik. Dan rasanya apabila dia pernah kalah di Marang dan orang kata terkial-kial nak menang itu sudah cukup apa ni menunjukkan bahawa beliau bukan seorang pemimpin politik yang sepatutnya lah. Apalagi pemimpin parti sebesar PAS. Sebab PAS ni besar. Terbesar dalam konteks pakatan. Paling ramai ahli. Paling banyak sumber. Paling senior. Yang sepatutnya kalau katakan PAS itu ada pimpinan, ada pemimpin seperti sama ada Datuk Nia Aziz ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, PAS adalah the leading partner. At least effectively. Kan? Tapi dalam keadaan sekarang, dia hanya setakat menjadi tukang pasang kemah saja. Dan ini masalah satu lagi. Selain daripada itu, oleh kerana ada pemimpin seperti ini, dalam parti tidak ada pemikir, tidak ada ideolog. Yang ada adalah merupakan orang-orang yang bersemangat, yang pekerja-pekerja saja. Itu sebabnya baru ni macam di Pagan Pinang, ketua pemuda kata, saya, orang kata, kalau saya kata mara kan, saya takkanlah ketua pemuda ni kerja nak belengan kan. Tambah pula dengan politik baru ni, kita apa ni bertempur dari segi idea. Ya, walaupun kita faham masalah SPR dan sebagainya, tetapi sebagai parti yang orang kata sebagai parti in waiting, government in waiting, dia kena menunjukkan idea. Bukan menunjukkan satu macam gedebe yang begitu tu. Kan? Ini yang image yang ditayangkan oleh sekarang. Jadi orang-orang yang mempertahankan tadi tak nampak benda ni ataupun tak mau sengaja tak mau nampak. Dia serang saya kan. Nak buat apa? Saya bukannya orang ataupun pemain dalam apa isu ini. Saya tak ada kena-mengena. Mengapa serang saya? Cuma nasib baik ada Datuk Nia Aziz sebagai pemimpin yang saya ingat de facto lah. Walaupun dia sekadar penasihat ataupun Mursyidul Am, tetapi dalam keadaan sekarang ikonnya ialah Datuk Nia Aziz lah. Jadi ini menyebabkan seolah-olahnya Datuk Seri Hadi ini hilang entah ke mana. Dia ada, dia wujud, tetapi datang sekali-sekali untuk umpamanya mengiringi calon, berkempen sekali untuk waktu ini bukan pemimpin yang dalam parti. Ya, package yang sesuai lah. Umpamanya kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Dia tak pernah ada kalau penambahan calon. Tetapi dia wujud, kita dapat rasakan kehadirannya walaupun fizikalnya dia tak ada. Idenya dan sekali datang macam sama juga dengan Datuk Nia Aziz, sama juga. Bukan dia ada masa penambahan calon, tetapi kehadirannya, auranya dapat dirasakan. Sama juga Lim Kit Siang. Sekali dia buka mulut, akan didengar. Jadi ini yang tidak ada pada Datuk Seri Hadi Awang. Ini kita kena akui, kalau sesiapa yang menafikan itu hak mereka lah. Tetapi ada risikonya lah. Ya. Saya rasa ni dia sudah kehilangan steam dia lah. Kemungkinannya itu. Dan setengah daripada tindak tanduk dia, sama ada datang daripada dia ataupun dia cuma disuap dalam mulut dia. Umpamanya yang paling jelas kerajaan perpaduan ini kan.
Kalau kita tengok ataupun kita banding dengan apa yang dibuat pada tahun 80-an kan, Ahmad Hadi itu kan, itu secara efektifnya mengkapirkan orang UMNO. Kenapa sekarang dia nak bekerja dengan UMNO? Jadi walaupun ada hujah Islam itu, tapi dalam politik itu tak menjadi. Maknanya dulu kamu kapirkan orang ni, sekarang kamu nak bekerja dengan dia. Macam mana? Lebih teruk kalau idea itu datang dari orang lain. Jadi kalau seorang pemimpin itu disumbatkan dalam mulut dia, itu lagi teruk. Kita tak peduli, kita tak kisah sama ada kumpulan dia ni masih lagi bercinta dengan UMNO. Tidak, itu kita tak peduli. Tetapi dalam politik ini pada saya, there's no second chance. Tak ada peluang kedua. You sudah buat, gagal, out. Itu saja. Jadi tak payah bertengkar, dia jumpa lagi ke tidak, dia duduk main lagi. Image dah terpalit pada dia dan kumpulan dia. Terutama apa nama, Nasiruddin Maizah. Baru ni pun masih lagi menyebut soal insya-Allah masa depan. Jadi benda-benda yang tidak putus ini, tidak tegas ini kan. Dia kata flip-flop tu. Jadi orang politik tak boleh buat macam tu. Ada orang politik boleh bercakap macam tu tapi dalam konteks yang lain. Ya. Umpamanya kalau tak berunding dengan UMNO, kalau yang berunding tu Datuk Seri Anwar ataupun Datuk apa ni Ini Aziz, tak ada masalah. Ataupun Ligit Siang, tak ada masalah. Tetapi kalau dia dengan Nasiruddin ataupun yang lain-lain ini, semua akan dilipat, diduduk oleh UMNO. Kita tahu kemampuan mereka. Bukan? Kalau yang berunding itu Datuk Ni Aziz, lain. Dia bisanya lain. Dia kadang-kadang gigitan dia macam jawab komodo. Dia tak mati kat tetapi lama-lama mati orang tu. Ini bisa seorang politik yang cukup kemas itu, yang cukup cantik, yang cukup licik itu lain. Hadi tidak ada. Ini semua orang tahu, tetapi siapa nak boleh cakap? Dalam parti yang tema walaknya cukup kuat kan. Lawan sikit jadi mungkin dianggap seorang pengkhianat dan sebagainya dan hukumannya mungkin berat. Saya melihat, dan ini satu telahan saja kan, apa yang saya dengar, macam Datuk Seri Azizan Razak boleh diketengahkan. Dan saya fikir satu perkara yang kita harus tidak lupa ialah bahawa parti PAS ini dia tak macam parti lain. Dia ada kekuatannya sendiri. Bukan? Jadi yang perlu ialah pemimpin yang faham, yang jelas. Tidak semestinya karismatik yang seperti dalam kategori Anwar Ibrahim, tak semestinya. Yang masalah sekarang sebab dia tak jelas. Dia tak dapat membaca. Dan dia tak dapat orang kata bermain seperti sepatutnya. Kalau dalam konteks Azizan ini, saya melihat pentadbiran dia, cara dia menjawab soalan wartawan itu, saya rasa lebih jauh lebih baik daripada Hadi Awang. Dan saya fikir dia antara orang yang boleh diketengahkan, walaupun ada orang kata tua sedikit daripada presiden yang ada sekarang. Itu tapi itu bukan soalnya. Bukan soal tua atau muda. Kalau orang muda pun kelabu, nak macam mana kan? Tak jadi juga. Bukan soal tua muda. Soal kemampuan. Itu memang. Transformasi. Ya, memang. Kita boleh katakanlah media sengaja tidak beri peluang atau segala ini, tetapi nak menunjukkan bahawa dia memang tidak boleh mempertahankan. Ini kalau kita banding dengan Datuk Nak Aziz pun beza. Walaupun medianya memutar belit, mempermainkan, tetapi oleh kerana beliau itu yang ada karakter yang macam magnet kan, dan cakapnya itu cakap-cakap, pandai bercakap orang politik, jadi lain. Maknanya dapat juga mesej yang disampaikan, tetapi dalam konteks yang dia tak dapat. Ini saya fikir satu lagi perkara yang kita harus lihat dalam menilai kepimpinan dia.